Seorang dokter di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah bernama Faisal menggegerkan warga. Pasalnya, ia menghilang secara misterius di tepi jurang, sedangkan barang berharganya masih utuh. Masyarakat setempat pun melakukan selawatan tepat di depan batu raksasa yang diduga tempat dokter tersebut disembunyikan. Video warga melakukan selawatan tersebut tersebar hingga viral di media sosial. Batu raksasa itu, konon katanya rumah penunggu sosok makhluk halus yang diduga telah menyembunyikan Dr. Faisal. Dari informasi yang diperoleh, Dr. Faisal merupakan dokter spesialis radiologi RSUD Mokopido Toli-Toli. Ia dinyatakan hilang secara misterius di tepi jurang Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli pada Jumat 6 Mei 2022, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Kejadian tersebut terungkap dari pengakuan salah seorang warga bernama Sari. Sari yang saat itu melintasi jalan di desa mendapati adanya sepeda motor yang sudah jatuh di tepi jurang dan masih dalam keadaan menyala. Belum lagi, seluruh barang-barang milik Dr. Faisal masih utuh lengkap dengan sendal yang dipakainya. Melihat hal itu, ia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dako Pamean dan langsung ditindaklanjuti untuk pergi ke lokasi itu. Sampai saat ini, masyarakat setempat dibantu aparat gabungan terus mencari keberadaan Dr. Faisal yang hilang tanpa jejak.